Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Studio Etoy. Malam ini kebetulan saya baru pulang nih, pulang beraktivitas. Langsung kasih mandi buat burung jalak kebo. Mari kita lihat sama-sama nih, burung jalak kebo mandi sendiri. Buat burung hasil mandi malam, dia sangat sehat dan bisa bikin gacor dan jinak juga. Itu berlaku untuk semua burung ya, mau burung yang kecil atau burung yang besar. Untuk yang satu lagi nih, dia sudah mandi sendiri. Saya sengaja nih sangkarnya dilapisi dengan kawat karena saya udah 3 kali ya sangkarnya kena musang. Jadi si burung jalak itu jatuhnya 4 ya, mati kena musang. Makanya saya lapisi dengan kain kawat. Ini mari lihat yang satu lagi nih, yang habis mandi sendiri. Terima kasih, selamat malam. Semoga bermanfaat. Salam Studio Etoy, tetap semangat dan berjuang dan berikhtiar. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur, banyak rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat.